Ya, oke. Okay. Saya akan unboxing sebuah mixer. Mixer Sony 22KX. Darinya mixer Behringer ya. Sorry. Menyebutnya susah. Behringer ya. Mereknya kita coba kita lihat kotaknya. Oke, okay. Ini adalah QX222 USB. QX22 USB, ini dia. Ya. Oke, okay, apa-apa saja yang ada di QX-nya. Kita lihat. Kita buka satu persatu apa isinya. Oke, okay, kita lihat. Ternyata ada kabel USB dan kabel power ya. Kita buka lagi di dalamnya. Ini mixernya. Iya. Ini mixernya ya. Oke, kita ternyata di dalamnya lagi ada buku. Buku panduan. Secara fisik ini kita lihat, kita buka. Ini secara fisik apa saja ini. Kalau channel input mic-nya ada 8, selebihnya stereo. Ada apa namanya, efek katanya jenisnya baru. Di sini ada USB, atau itu mic kali ya, saya belum tahu, nanti kita coba, akan kita ulas satu persatu. Kalau di belakangnya itu kita lihat, ada apa ya. Ada ini lagi. Oh, outputnya ya. Output. Di situ ada channel insert. Ada juga channel insertnya. Ada USB-nya. Oke. Port power dan USB. Oke. Sekian dulu unboxingnya. Semoga ini bisa untuk rekaman rumahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jumpa kita ke review berikutnya fungsi dari mixer ini. Oke, okay. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam musisi.